Dan demikian tadi pemirsa Kebumen TV, kita sudah mendapatkan cerita, beberapa cerita di bulan Ramadan dan kegiatan di bulan-bulan biasa di Masjid At-Taqwa Kota Winangun. Tetap ikuti jelajah Masjid Kebumen TV karena kami akan terus menjelajahi masjid-masjid di Kabupaten Kebumen. Saya Tommy Pratama dan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.